Jangan lupa untuk pertama kali memulai ya, hanya untuk pertama kali kita kasih dengan minyak goreng ya, kita masukkan di dalam tungku, kemudian kita tetes-teteskan di luarnya juga nggak apa-apa, tujuannya agar gulanya tidak lengket di tungku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini yaitu kita akan berbagi tutorial ya, bagaimana cara menentukan api itu dingin, api sedang, dan api panas. Api dingin nanti aroma manisnya hasilnya basah ya, aroma manisnya hasilnya basah dan lengket ketika dimasukkan ke dalam corong. Aroma manis sedang yaitu aroma manis yang pas dengan putaran mesin ya, dengan putaran mesin aroma manisnya pas sehingga dihasilkan yang kering. Sedangkan untuk api yang panas, maka dia akan menghasilkan aroma manis yang kering tapi boros gula. Jadi kering tapi boros gula ya, gulanya jadinya akan sedikit sekali dan keraknya akan menjadi banyak. Kita akan belajar pengapiannya ya, api sedang, api dingin, api sedang, dan api panas. Kemudian untuk patokannya, di sini ini adalah regulator ya. Di atas ini ada tanda nih, ada tanda cekungan, ada tanda cekungan, kita gunakan sebagai tanda ini nanti ya. Di sini ada tanda cekungan. Jadi ketika ini diputar ke arah kanan, ini gasnya akan habis nanti. Gasnya mati, kompornya mati ya, gasnya habis, kompor mati. Kemudian kita putar, ini gasnya akan muncul di sana, akan muncul gas gitu ya. Jadi cara mainnya. Kemudian yang ini jangan, yang di bawah ini ada tombol putaran, jangan diutak-atik lagi ya. Yang penting dibuka aja, dibuka, jangan diutak-atik. Yang kita otak-atik yang ini. Jadi kita putarin gasnya. Ini nanti tandanya ada di titik mana? Nah, itu kita kasih tanda, kita cocokkan dengan yang ada di sini ya. Yang atas ini berputar, tapi yang bawah ini tidak berputar. Nah, ini kita gunakan untuk patokannya. Kita gunakan patokannya. Jadi tanda ini nanti lurusnya sampai mana? Nah, itu kita tentukan sebagai titik apinya. Mungkin di sini ya, tandanya ada di sini nih. Tandanya di sini kita lurus. Berarti lurus di sini. Ini apinya api dingin, sedang, atau api panas. Caranya seperti itu ya. Langsung saja kita mulai. Namun sebelum saya memulai belajar pengapian, bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Sini akan kita kasih gula dulu ya. Kita kasih gula 2 sendok. Oh, 3 sendok ya. Kita kasih gula 3 sendok. Jangan lupa gulanya gula yang kering ya. Jadi kalau gula Anda basah, kalau bisa disangrai dulu. Nggak usah ikut yang sok-sokan ya. Buat apa disangrai, itu namanya sok-sokan. Jadi syarat untuk menjadi aroma manis yang gampang, jadi ketika kita mudah untuk mempelajari, maka ikuti persyaratannya. Jadi syaratnya gulanya harus kering. Kalau saya sangrai dulu. Apalagi kalau habis kehujanan. Kemudian yang pertama yaitu kita cari api kecil. Api kecil. Kita nyalain dulu ya. Jangan lupa ini diputer. Saya nyalain dengan api yang kecil dulu ya. Saya putar. Yang penting nyala dulu. Nah, di sini tandanya ada di sini ya. Tandanya ada di sini. Lurusannya di sini. Kita lihat apinya. Kemudian kita putar. Untuk yang pertama, kita nyari api kecil dulu ya. Api kecil. Kita kecilin. Kita kecilin ini. Kita kecilin. Yang penting di sini nggak mati. Ini bisa kita intip ya. Jadi dengan tungku twister yang dari saya ini tungku twisternya ada lubangnya. Nah, itu gulanya udah keluar, berarti artinya sudah panas ya. Kita kecilin dulu. Tunggu ya, kita kecilin dulu. Hari ini kita ditonton oleh 3 juta penonton. Wih, penontonnya ada 3 juta. Apinya kita kecilin. Tapi mati ini ya. Mati. Kita coba kita nyalain lagi. Jadi tadi ada apinya mati ya. Kita kecilin tapi mati. Jadi kita nyari api kecil itu apinya nyala tapi di sini tidak membuat gula menjadi kapas ya. Kita ulangi lagi, ada gas enggak ini?
kita nyalain dulu. Nah, api dengan tandanya di sini, ini kalau kita putar mati apa enggak? Dan enggak mati ya. Kita kecilin lagi. Nah, ini tandanya di sini ya. Tandanya di sini. Apinya enggak mati. Kalau ini enggak jadi kapas, berarti ini apinya kecil ya. Apinya kecil. Jadi api nyala. Api kecil itu kalau kita raba, jadi gunakan telapak tangan Anda untuk meraba di atasnya. Kalau di sini dingin, ada anget sedikit, ini artinya apinya kecil, mati ya. Mati, jadi kita kasih tanda di sini. Kalau tandanya di sini, apinya mati. Apinya mati ya. Nah, ini namanya apinya kecil. Nah, sekarang kita tingkatkan ke api dingin. Tadi apinya di sini, kita tingkatkan ke api dingin, sedang dan panas ya. Tadi apinya kecil, jadi kita kasih tanda ya. Butani ada di sini, ada di A. Kita naikkan sedikit ya. Jadi cara menaikkan sedikit demi sedikit ya. Tadi tandanya di sini ya. Kita naikkan sedikit 1 mili demi 1 mili untuk mencari pengapian. Kita tes lagi. Apinya ini kita naikkan ya, kita naikkan 2 mili. Kita lihat apinya mati apa enggak. Di sini apinya enggak mati. Jadi di tombol ini tadi tombolnya di sini dan terjadi mati ya. Kita naikkan sedikit, ini tandanya. Kemudian kita amati apa yang akan terjadi di sini. Apakah dia bisa menjadi kapas apa enggak? Kalau mati. Oh, ternyata dia jadi kapas ya. Nah, ini jadi kapas. Dan ini apinya kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Apakah kering? Matiin dulu. Dan akan kita amati ya. Ini hasilnya. Hasil dari api yang tadi ya. Ini hasilnya lumayan kering ini. Ya, hasilnya kering. Jadi apinya naik sedikit, hasilnya sudah kering ini. Ini kalau dimasukkan ke dalam plastik, dia nggak lengket ya. Jadi Anda kemudian kita lihat berapa menit. Nah, dia akan menetes ya. Berapa menit dia akan menetes nanti. Kita eksperimen. Kita pantau ini berapa menit dengan tanpa dimasukkan plastik dia akan menetes. Sebelumnya kita rasakan dulu ya, hasilnya manis apa enggak. Mantap, manis hasilnya. Jadi ini kita pantau ya, kita pantau nanti, soalnya ada anak yang beli seribuan, kita kasih yang ginian aja. Tadi dari menit berapa ya? Nanti kita lihat lagi ya, kita lihat lagi siaran ulangnya berapa menit dia akan ketes-ketes ya. Dan ini
Gulanya disangrai ya, gulanya disangrai ini. Mantap. Jadi kalau menurut saya ini karena gulanya disangrai ya, karena gulanya disangrai walaupun apinya api kecil. Tadi apinya api kecil ya, kalau saya kecilin lagi mati apinya. Biasanya kalau saya tidak saya sangrai, dari api yang mati saya naikkan sedikit. Ini hasilnya ketes-ketes nih hasilnya nih. Tapi kali ini karena gula saya sangrai, maka belum terjadi ketes-ketes. Nah ini ya, jadi perbedaan gula yang disangrai dengan tidak, nanti Anda akan tahu ya perbedaannya di mana sih, kenapa gula harus disangrai padahal nggak disangrai aja jadi. Nah jadi di Facebook itu banyak sekali yang komen seperti itu ya. Dulu saya iya saya sangrai, nah, sekarang nggak, nah, katanya jadul atau kebanyakan ilmu. Wah ini kebanyakan meguru ini, kebanyakan mencari ilmu, ilmunya sampai tura-tura masa disangrai. Nah namun hasilnya ini ada hasilnya ya, antara jadi kalau gula itu disangrai ini hasilnya akan kering, dan walaupun apinya kecil jadi dia, walaupun apinya kecil. Nah ini cocok untuk pemula ya, jadi ketika Anda pemula ingin membuat aroma manis, kalau gulanya disangrai itu 99% jadi kering. Tapi kalau gulanya nggak disangrai, Anda harus betul-betul mencari titik api yang pas ya. Titik apinya itu harus betul-betul dipaskan. Mana titik api yang pas? Mantap nih, sampai detik ini belum ketes-ketes. Ini ada basa ya. Nah, ada basa tapi nggak ketes-ketes dia. Ini ada basa, ini ada. Tapi belum ketes-ketes seperti ketika gulanya tidak disangrai. Sudah menit keberapa ini? Nah, sekalian saya iklan ya. Ini adalah mesin produksi saya, gerobaknya seperti ini dengan menggunakan dinamo RS775 ya. Kalau sudah siap jualan dengan rangka gerobak motor ini, harganya dibanderol dengan harga 2,5 ya. 2,5 nanti Anda akan mempunyai aki dan cas akinya. Ingat 2,5 itu Anda tinggal membeli tabung gula sama plastik. Nah, jadi Anda tinggal nyiapin tabung gas insya Allah di tiap rumah ada ya. Kemudian plastiknya untuk bungkus dan gulanya. Jangan lupa ininya ya, ininya Anda beli sendiri. Nah, jadi Anda tinggal jualan di lokasi, apalagi ini SD sudah mulai buka. Saya banderol dengan harga 2,5, sudah siap jualan, sudah ada aki dan cas akinya. Oke, sambil kita menunggu ini ternyata masih belum ketes-ketes. Jadi tujuan saya membuat video ini tadi adalah untuk mencari titik api, api kecil, api sedang, api rendah. Namun terjadi kesalahan ya. Kesalahannya ini gulanya udah saya sangrai nih. Jadi dengan api yang sedang saja, api yang kecil ya, di atasnya kecil. Jadi kalau dikecilin mati, digedein dikit biar nggak mati aja, itu sudah jadi aroma manis yang kering. Dan ini kering sekali ya, saya kaget tadi. Oh ternyata sudah saya sangrai dan belum ketes-ketes. Jadi kalau Anda jual yang apa, yang pakai stik kertas tanpa bungkus, ini cocok ini, karena belum terjadi ketes-ketes. Dan banyak sekali yang pemula ya, khususnya ya, saya baru bikin baru berapa detik sudah ketes-ketes. Nah ini buktinya ya, mungkin Anda perlu ganti mesin dari saya juga, bisa jadi ya, bisa jadi mesin Anda yang ketes-ketes, perlu ganti mesin dari rakitan saya ini hingga nggak ketes-ketes ya. Oke, kita tunggu terus sampai berapa menit nanti. Kalau sampai 5 menit ini di luar ya, di luar nih
dengan kena angin. Wih, mantap nih, kita rasakan. Rasanya manis sekali ya. Masih belum ketes-ketes ya. Dan untuk mencari titik pengapian, kita lanjutkan di video berikutnya ya, di video berikutnya ya, karena saya hari ini akan saya lanjut untuk ngetes mesin ini. Ini adalah mesin pesanan orang ya, ini sudah dibayar kayak gini, harga 2,5. Namun sebelum diambil oleh pemiliknya, biasanya 1 minggu saya tes dulu apakah ada kerewelan di mesinnya, apakah sudah tahan banting, baru saya serahkan kepada pemiliknya ya. Saya gunakan untuk keliling ya, keliling sambil tes, sambil memburu dolar gini. Jadi caranya kalau ngetes jangan di rumah kayak gini ya, kalau di rumah nanti mubadir karena dibuang-buang saja, kalau dimakan pun juga kebanyakan ya. Kalau kita ngetes 1, 2, 3, sampai 10 itu belum teruji Anda sudah menguasai. Jadi paling nggak ngetes itu Anda harus menghabiskan gula 10 kilo baru Anda sudah teruji sebagai joki yang handal. Nah, gimana caranya biar nggak rugi ya? Caranya ngetesnya kita sambil keliling kampung ya. Sambil keliling kampung kita tes gula 10 kilo jadi duit, bisa kita belikan gula lagi bahkan dapat untung. Nah, caranya gitu ya, bekerja dengan cerdas. Oke, di menit keberapa ini? Ternyata ini sudah mulai muncul. Nah, sudah mulai muncul ya. Sudah mulai muncul nih. Nah, ini ada pergerakan-pergerakan halusnya. Sudah mulai muncul ketes-ketes ya. Jadi ternyata mantap. Di menit yang kesekian nanti Anda cek sendiri ya, Anda cek sendiri videonya berapa menit baru ketes-ketes. Kalau menurut saya ini sudah cukup lama ya. Jadi kalau ada anak yang beli 1.000-2.000 kita kasih seperti ini. Kalau dulu waktu saya pertama belajar itu saya nggak mau ngasih langsung gini ya, karena baru 10 detik sudah luntur. Nah, namun ini sudah lebih dari 10 detik ya. Jadi kalau beli 2.000 kasih bungkus plastik, kalau 1.000 langsung kasih stick yang dari kertas gitu ya. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Kita jumpa di video berikutnya. Jangan kemana-mana, tungguin terus channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.